Pemirsa, KPU dan Bawaslu Kota Sukabumi melakukan aksi jemput bola perekaman IKTP bagi narapidana yang belum memiliki IKTP di Lapas Kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi. Hal tersebut pemirsa dilakukan bahwa setiap warga negara wajib memiliki identitas IKTP, tidak terkecuali para warga binaan di lapas tersebut. Aksi jemput bola perekaman KTP dilakukan terhadap narapidana dan tahanan di Lapas Nyomplong, Kota Sukabumi. 17 narapidana penghuni lapas tersebut melakukan perekaman secara bergantian. Satu persatu napi antre difoto, direkam sidik jari, hingga tanda tangan yang dilayani petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi. Kegiatan ini digelar untuk memberikan pelayanan kepada warga binaan yang belum memiliki identitas kependudukan. Hal tersebut sesuai instruksi Kemendagri serta Kementerian Hukum dan HAM bahwa setiap warga negara wajib memiliki identitas kependudukan seperti KTP elektronik, tak terkecuali para warga binaan. Kalau sekarang kita data yang belum perekaman itu 17 untuk Kota Sukabumi, luar kota 37. Dan untuk mengidentifikasi 22 Kota Sukabumi, luar kota 71, yang sudah ada NIK dan biometrik, tetapi belum ada EKTP, 117, dan luar kota 121. Untuk KPU nanti mereka akan mencoblos? Selama kita nanti ini fasilitasi dengan perekaman EKTP, semua bisa mencoblos. Kalapas Kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi menjelaskan, perekaman ini pernah dilakukan, tapi kini dilaksanakan kembali karena ada tahanan baru yang masuk. Tetapi kan kalau orang masuk itu memang tidak ada persyaratan terus ini harus ada KTP. Gitu. Dan bisa jadi sebagian juga menyembunyikan identitas. Biasanya kan kita gitu, kalau ini apa, malu atau bagaimana. Tetapi memang tidak ada persyaratan muat buat itu, mereka harus punya KTP. Jadi data yang kita dapat adalah memang data awal dari kepolisian yang tertera dalam surat penahanan. Jumlah perekaman KTP elektronik di lapas ini terbilang sedikit karena sebelum pilkada serentak tahun lalu pernah dilakukan hal sama kepada para warga binaan. Budi Setiawan, Bandung TV.